السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Pada video kali ini kita akan membahas tentang hukum nun mati atau tanwin. Ya, hukum nun mati atau tanwin terbagi menjadi empat. Yang pertama izhar, kemudian idgham, kemudian iqlab, dan yang terakhir ikhfa. Ya, oke, kita masuk pembahasan yang pertama yaitu izhar. Nama lengkapnya izhar halqi. Ya. Izhar artinya jelas, sedangkan halqi itu artinya tenggorokan. Ya. Pengertiannya jika terdapat nun mati. Nun mati ini atau nun sukun itu sama ya. Jika terdapat nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar, maka dibaca jelas. Ya, saya ulangi, nun mati atau tanwin. Jadi salah satu ya. Jadi nanti ketika baca Al-Quran ada nun mati bertemu dengan huruf izhar, maka dibaca jelas. Atau tanwin bertemu dengan huruf izhar, maka dibaca jelas. Ya, hurufnya ada 6, yaitu hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Atau berdasarkan makhraj, hamzah, ha, ya satu makhraj, ain, ha, satu makhraj, ghain, kha. Ya, semuanya makhrajnya ini di tenggorokan. Kenapa namanya izhar halqi? Oke. Masuk ke contoh, contoh dari huruf kha. Yauma idzin khasi'ah, yauma idzin khasi'ah. Ya, yauma idzin khashi'ah. Tanwin bertemu kha. Kemudian qaryatin ahlaknaha. Langsung ya, tanwin bertemu hamzah. Rizqan hasana. Kemudian salamun hiya. Ya, rizqan hasana itu tanwin bertemu ha. Salamun hiya, tanwin bertemu ha. Kemudian fadhlan ghalidha. Ya, fadhlan ghalidha. Fadhlan gha, tanwin bertemu ghain. Kemudian adzabun alim. Bun alim, ya, tanwin bertemu hamzah. Min haitsu, min haitsu. Ya, ini min haitsu. Oke. Nun mati bertemu ha. Kemudian min khasyyati, nun mati bertemu kha. Kemudian min inabin, ya min ai, nun mati bertemu ain. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang kedua yaitu idgham. Ya, idgham artinya masuk. Idgham terbagi dua, yang pertama idgham bi gunnah, kemudian yang kedua idgham bila gunnah. Kita bahas yang pertama idgham bi gunnah. Idgham artinya masuk, bi gunnah dengan dengung. Ya. Jadi jika nun mati, jika nun sukun boleh atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah, maka dibaca masuk atau melebur disertai dengan dengung. Jadi masuk di sini nun, ya, bunyi nun atau bunyi tanwin masuk ke huruf idgham, salah satu dari huruf idgham ya, nun mim waw. Nah, jadi bunyi nunnya hilang dan disertai dengung. Jadi masuk ke bunyi, misalnya ke bunyi ya, bunyi ya-nya didengungkan atau dilamakan. Jadi bunyi nunnya hilang. Contoh, contoh dari ya, kalimatnya syarriyarah. Ya, seharusnya syarron sama yarah, tapi karena hukumnya idgham masuk, bunyi ron masuk ke bunyi ya, syarriyarah. Oke, terus amilatun nasibah. Ya, tunna, lamakan ya, amilatun nasibah, la gunnah. Kemudian ghishawatun walahum, tanwin bertemu wawu. Pada dasarnya dibaca ghishawatun walahu, tapi ada hukum di sini idgham bi gunnah masuk disertai dengung, jadi bunyi t
tun masuk ke bunyi waw, jadi tu terus disertai dengung atau gunna atau lama. Usyawatu walahum. Okey. Kemudian mim warai, mim nun mati masuk ke waw, gunnahkan juga, dilamakan. Ajalim musamma, ajalim mu, ya tanwin bertemu mim. Bi ghadabim minallah, mim mi tanwin bertemu mim juga. Man yakulu, man yakulu nun mati bertemu ya. Min ni'matin nun mati bertemu nun. Mim masad, ya nun mati bertemu mim. Okey. Kemudian kita lanjut sebelum ke idgham bila gunna, kita lanjut ke izhar mutlak dulu. Biar nanti enggak salah paham. Jadi izhar mutlak di sini nun sukun, dia nun juga bertemu dengan huruf idgham. Nah, tapi bedanya di sini empat perkataan di dalam Al-Qur'an yang apabila nun bertemu dengan waw atau ya, ianya tetap dibaca izhar atau dibaca jelas. Nah, ini bedanya. Tadi yang idgham itu dua kalimat, ya, harus dua kata atau dua kalimat. Tapi kalau izhar mutlak ini dia satu kalimat, nun sukunnya bertemu dengan huruf waw atau huruf ya, itu dalam satu kalimat. Jadi dibaca jelas. Jangan dibaca idgham, ya. Contohnya sinwanun, qinwanun, bunyanun, ad-dunya. Nah, sinwanun, qinwanun, bunyanun. Nah, ini cuma ini saja. Nanti di dalam Al-Qur'an ketemu yang kayak gini, jangan dibaca idgham, ya. Jangan dibaca siw, salah. Tapi ini izhar mutlak, dibaca jelas sinwanun. Karena nun sukunnya sama huruf wawunya satu kalimat atau satu kata. Nun sukunnya sama huruf ya-nya satu kata atau satu kalimat. Itu yang membedakannya dengan idgham bi gunnah tadi. Kalau idgham bi gunnah dia antara nun sukun atau tanwin itu berpisah atau berbeda dengan huruf idghamnya. Tapi kalau ini satu kalimat, makanya dinamakan izhar mutlak. Oke, kita lanjut ke pembahasan idgham bila gunnah. Idgham tadi artinya masuk, kemudian bila gunnah artinya tanpa, ya, dengan bi, dengan la, tanpa gunnah, dengung, ya. Jadi masuk tanpa dengung, ya. Menurut istilah, jika terdapat nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bila gunnah, maka dibaca melebur, maka dibaca masuk tanpa dengung, ya. Hurufnya cuma dua, yaitu lam sama ra. Oke, contoh udallil. Nah, kalau yang tadi kan bi-gunnah harusnya lama, tapi ini bila gunnah, jangan dilamakan, jadi langsung saja masuk tanpa dengung. Udallil muttaqin. Oke. Samaratir rizqa, tir rizqa, langsung min ladunka mir rabbihim, ya. Paham ya insyaallah. Terus kita masuk ke iqlab. Ya. Iqlab. Iqlab artinya membalik, ya, bisa juga merubah, ya. Iqlab artinya membalik, bisa juga merubah. Jika terdapat nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf iqlab, maka dibaca membalik, ya, menjadi mim. Jadi dibaca seperti bunyi mim. Bunyinya itu seperti mim, ya, disertai dengung. Huruf iqlab ada satu, yaitu ba. Contoh amadam ba'ida, amadam ba'ida, ya. Alimun bidzati sayyi'atun bima, ya. Mim ba'dihim yambaghi am ba'di. Nah, jadi cara baca iqlab ini ada perbedaan pendapat. Ada pendapat yang mengatakan dibaca samar, ya, samar, karena nun mati bertemu ba, ya, itu kan nun sama ba
jauh. Nanti ada pembahasan ikhfa syafawi itu mim mati bertemu ba itu mim mati bertemu ba aja samar. Kenapa ini nun mati bertemu ba itu jadi mim gitu loh. Itu pendapat yang salah satunya. Jadi nanti ketika ada orang membaca amadan seperti samar itu jangan disalahkan karena memang ada pendapatnya. Kita bebas membawakan seperti mim boleh, membawakan samar juga boleh. Dua-duanya benar ada pendapat. Oke. Kemudian pembahasan selanjutnya kita masuk ke ikhfa. Ya, ikhfa. Namanya ikhfa hakiki. Ikhfa artinya samar. Pengertiannya jika terdapat nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa hakiki, maka dibaca samar disertai dengung, ya. Tadi iklab juga disertai dengung, ya. Ini ikhfa hakiki juga disertai dengung. Jadi pembahasan nun mati atau tanwin ini yang tidak dengung itu atau tidak gunnah itu cuma izhar sama idgham bila gunnah. Oke, sisanya digunnahkan atau didengungkan. Hurufnya ada 15 ini ikhfa hakiki. Yang pertama ta, fa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, fa, qaf, kaf. Oke. Contoh ya, sebelum ke contoh kita lihat dulu. Jadi cara baca ikhfa ini samarnya ada yang tebel atau tafkhim, ada yang tafkik. Oke, kita lihat yang tafkhim saja, sisanya nanti ditafkikkan. Jadi cara membacanya adalah dengan menebalkan sedikit dengungan apabila nun mati atau tanwin berjumpa dengan huruf ikhfa yang terdiri dari huruf-huruf isti'la. Nah, huruf isti'la ini yaitu sad, ya, dad, ta, za, qaf. Jadi ketika nun mati bertemu salah satu huruf ini, huruf isti'la ini, itu samarnya tebal gitu loh. Nanti sisanya samarnya tipis. Nanti kita contohkan. Kita masuk dulu ke contoh dari huruf dal, ya. Nah, dal ini tadi bukan termasuk huruf isti'la, ya. Jadi samarnya itu tipis. Kaukabun durriyun, ya. Kaukabun samarnya biasa. Kaukabun durriyun. An dinikum atau inda. Nah, itu samarnya tipis. Kemudian ini masuk ke huruf ta. Ta ini termasuk dari huruf isti'la, ya. Contohnya diri hil. Nah, hil hil. Nah, itu samarnya tebal, ya. Diri hil tayyibatin fa in tibna bi qintarin. Nah, ini bedanya nanti sama ta, ya. Karena ta huruf isti'la jadi samarnya tebal. Kalau ta dia bukan, samarnya tipis. Ini yang membedakan nanti. Kemudian zai. Zai huruf isti'la bukan? Ya, bukan, berarti tipis. Nafsan zakiyyah man zakkaha munzilina. Ya, ini dibaca samar tapi yang tipis. Kemudian fa. Coba lihat, fa huruf isti'la bukan? Bukan. Huruf isti'la adalah qaf, ya, temannya. Adbun furatun, ya. Kun fayakun li anfusikum, ya, selain samar juga gunnah, ingat ya. Kemudian ta. Nah, ta ini yang berbeda sama ta. Ta tadi dibaca tebal, samarnya tebal, tapi kalau ta samarnya tipis. Hayyatul tas'a. Kalau ta tadi kan birihil, beda, ini tul. Nah, hayyatul tas'a walan taf'alu yantadhiru. Dad huruf isti'la bukan, ya. Dad masuk ke huruf isti'la, dibaca tebal, ya, samarnya. Azaban di'fa min dhari'. Kemudian mawdudin. Kemudian dha huruf isti'la bukan, ya. Dad masuk huruf isti'la. Quran zahiratan, ya. Walakin ظننتم ف
Fanzuri jim. Jim masuk istilah bukan? Ya, bukan ya. Berarti samarnya tipis. Bi khalqin jadid. Anjayna. Oke, kita masuk ke huruf sad. Sad huruf istilah. Ya, sad huruf istilah. Birihin sarsarin ansaddukum ansitu. Ya, kemudian dhal. Dhal huruf istilah bukan? Bukan. Tipis ya. Basitun zira'ih. Ya. Wa min dhurriyati a'anzartahum. Kemudian tha. Qawlan faqina faman faqulat wal unsa. Kemudian kaf. Asharatun kamilah walakin kanu munkirun. Shin. Abadan shakura insyaallah nunshizuha. Ya, qaf ya, qaf huruf isti'la. Ya, qaf huruf isti'la. Ummatun qa'imatun min. Ya, ini bedanya ya. Min, gitu bacanya. Min qitmirin wa la yunqasu. Oke. Kemudian sin terakhir ya. Bi'ijalin samin wa la insa'altahum fayansakhu. Oke, kita hitung dulu hurufnya tadi. 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Oke, udah 15. Ya, itu jadi hukum nun mati atau tanwin itu ada 4. Ya, tapi karena ada izhar mutlak masuk ke sana, idgham ada 2, jadi semuanya ada 6. Ya, begitu cara membacanya, cara membaca izhar halqi harus dibaca jelas. Kemudian idgham bi gunnah masuk disertai dengung. Idgham bila gunnah masuk tanpa dengung. Kemudian iqlab seperti bunyi mim disertai dengung. Kemudian ikhfa hakiki samar disertai dengung. Ya, izhar mutlak jelas, namanya izhar ya, jelas. Nah, jadi intinya atau kuncinya ketika kita sudah paham tentang hukum nun mati atau tanwin, insyaallah membaca Al-Qur'an kita kalau kita terapkan ini dengan benar, insyaallah membaca Al-Qur'an kita bisa lebih baik dari sebelumnya. Karena yang jelas atau yang tidak dengung itu cuma izhar sama idgham bila gunnah. Sisanya kita selain hukumnya disertai dengan dengung. Misalnya idgham bila gunnah masuk dengan dengung. Iqlab seperti bunyi mim disertai dengung. Kemudian ikhfa samar disertai dengung. Ya, sekian. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Semoga bisa dipahami. Kalau belum paham boleh komen di kolom komentar atau bisa DM saya di Instagram. Kita diskusi santai. Silakan share video ini ke teman-teman yang lain. Semoga bisa bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.